Saudara, salah seorang korban bencana tanah longsor di wilayah Sapaya, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Wahidin, Makassar. Korban menderita rasa sakit pada bagian dada, leher, dan kepala usai terkena material longsor. Kaharudin, salah seorang korban tanah longsor Goa, hanya bisa terbaring lemas di salah satu ruangan di Rumah Sakit Wahidin, Kota Makassar. Kondisinya perlahan membaik, meski masih merasakan sakit di bagian kepala, leher, hingga dada. Bahkan untuk menggerakkan tubuhnya, ia mengaku kesulitan, meski telah mendapat penanganan medis selama 5 hari. Sebelumnya, Kaharudin terkena material longsor saat terjebak di dalam kamar bersama 4 orang, yakni rekanan dan juga keluarganya di wilayah Sapaya, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa. Meski selamat dari insiden tersebut, namun 1 orang keluarganya meninggal dunia. Sudah 5 hari. Iya. Katanya sakit apa ya? Ini nyanyinya badannya dan lehernya dan kepalanya. Oh gitu. Waktu kejadian memang dia bagaimana itu dia? Karena timbul dari kerja. Dengan longsor ini. Tapi sekarang kondisinya gimana? Sudah membaik. Sudah agak membaik.